Boleh ditutup kalau punya dahi. Orang tidak berkilat. Ya, mau gimana lagi? Nice. Okay. Kamu mau rasa? No. Apa-apaan, Zen? Maksudnya? Gak enak kalau buat hati. Ini banyak banget ini. Yes. Tengok tadi sambal kita, guys. Ini sambal. Dia punya tekstur ini padat betul. Sebab ada kacang kan. Apa? Ini adalah kangkung. Seperti yang kamu lihat ada ikan masin. Ikan masin. Ini bukan ikan teri. Dibilang ikan bilis. Ini ikan masin. Makanan kita dengan sambal dan enggak lupa kerupuk. Ini spesial banget. Gak sabar aku dari tadi, cuy. Oke. Well, aku paling suka nih. Nih, tahu goreng. Gitu kan. Sambal. Tahu goreng. Ini kering-kering. Telur. Dan lalapan jangan lupa. Ini yang bikin body seger nih. Yang hijau-hijau. By the way, suruh cuci tangan, ha? Oh, of course. Okay. Ambilin dong itu kamu itu tahu. Apa itu? Tahu dua. Okay. Ini kapannya aku sampai. Okay. Ada ini guys. Ih, tomat. Campur-campur loh ya. Okay. Sudah bisakah? Aku suka. Kita mulai. Bentar lah. Telur. Oh, timun. Oh, kerupuk. Ini guys. Okay. Ya, makan. Aku mau lihat kamu dulu. Udah tak rasain guys. Sambalnya mantep boy. Ini kita tes dulu. Kalau sama nasi. Enak kan? Enak banget. By the way, ini agak pedas ya, sebab tadi banyak dia punya cili. Kalau kamu tidak tahan pedas, boleh kurangkan cili dia. Nah ya?
enak banget. Ini betul-betul tidak bohong, memang ada sambal sebab dia ada kacang. So chili belacan sedikit campur kacang. Kalian harus coba guys, ini enak banget. Sentul bahan-bahannya pun murah meriah. Hampir kayak bumbu pecel, tapi bukan bumbu pecel. What do you think? Berhasil nggak eksperimennya? Berhasil banget. Ini kayak rasanya kayak satu perpaduan gitu. Soalnya kan ada kacangnya. Tapi kalau di sini nyebutnya pecel ya. Tapi ini bukan pecel. Yalah kan kalau Indonesia kan sebutnya pecel. Karena kalian itu kan punya kayak sebab kalau Indonesia kan dia sebutan itu kan lebih apa ya, lebih medok. Itu tadi ada macam medok. Orang Jawa itu nyebutnya itu lebih nyoh gitu. Itu nyoh, medok. Gitu. Jadi okay, begini, medok tuh begini. Terang. Saya rasa saya jumpa sudah cara untuk menjelaskan. Medok itu adalah begini. Kalau orang Sabah cakap bahasa Melayu, macam cakap bahasa Melayu Semenanjung kan, walaupun dia berusaha untuk cakap macam saya tak ada, kadang-kadang terkeluar juga itu sia, ataupun terkeluar juga dia punya logat yang dia sebut e besar tuh. Jadi itu maksudnya adalah medok. Iya kan? Maksudnya itu medok Sabah dia itu tidak boleh lari. Jadi ya seperti itulah. Jadi guys, tapi tahu goreng enggak enak ya? Ini makan sama timun saja pun sedap. Okay, so ini berapa aku bagi? Saya masih kasih 10. 10? Sebab saya nggak mau kasih 9. Tapi tadi itu poin saya mau kasih kurang lah, tapi sebab tempe kan nggak ada, tapi karena ada tahu goreng nih, jadi saya masih bisa terima. No, it's not fair. Sebab kan kok di maksudnya sambal. Oh, sambal. Kalau bicara masalah sambal memang 10. Iya. Kenapa orang Jawa suka makan? Kenapa orang Jawa atau orang Indonesia lah makan nasi pakai kerupuk? Ya itu tadi. Itu enggak bisa lari dari rasa yang gurih itu tadi. Kalau untuk saya harus ada something yang dipriuk. Ya, something yang tekstur kali ya. Ini makan sama dia punya ini pun sedap. Kecuali sambal nih kan, kalau kamu makan pakai sayur saja atau timun sama kerupuk saja pun sedap. Masuk. Sorry lah, saya memuji diri sendiri, tapi memang sedap.
Ini kamu harus coba. Harus dicoba. Senang, murah. Bahan-bahannya kamu boleh dapat bila-bila masa sudah. Makan sama kelapa kerja pun sedap. Sayur. Sikit. Selamat mencoba. Bye-bye.